apakah perbezaan di antara baby cot dengan travel cot? Hai semua, nama saya Louis Tan dari Leaderwiz. Okay, so untuk hari ini saya akan terangkan kepada semua apakah perbezaan di antara baby cot dengan travel cot. Okay, kita sering ada ramai customer ibu bapa yang datang dan tanya soalan seperti ini. Okay, so kita pun faham. Okay, sebagai seorang ibu bapa, kita nak beli barangan yang sesuai untuk bayi kita. Bukan yang paling mahal ke? Paling mahal dengan sesuai lagi bagus. Okay, some of them. Okay, tapi bukan semua adalah sesuai juga untuk setiap individu yang berlainan disebabkan cara hidup yang berlainan. Okay, so okay, kita akan terus start dengan travel cot jenis macam ini. Travel cot, dia ada dua jenis di pasaran. Okay, ini jenis travel cot juga. Ini kita panggil travel cot, also kita panggil playpen. Okay, playpen macam ini dia boleh juga digunakan untuk travel. Okay, so kita akan start dengan ini. Okay, apakah kelebihan untuk travel cot jenis macam ini? Okay, so untuk orang yang selalu everyday, kalau you selalu everyday, you perlu keluarkan bayi anda, lepas tu guna travel cot macam ini untuk pergi ke rumah mak atau rumah nanny. Okay, sebab kamu punya budget adalah terhad, you nak beli satu cot saja. Lepas tu you punya anak pun sangat-sangat suka cot ini saja, tak suka cot lain. So ini adalah satu jenis yang kamu boleh fikirkan. Okay, one of the good thing macam ni ialah dia datang dengan padding, lepas tu dia boleh roll. Okay, alright, kenapa dia travel? I tunjuk sini, tarik sini, jalan. Okay, boleh jalan terus, you can travel. This one untuk almost daily travel punya travel cot. Okay, okay, setiap rata untuk kebanyakan travel cot macam ini, dia disesuai dari newborn sampai ke 15 kg kegunaannya. 15 kg kalau dikira secara purata adalah untuk budak yang 3 tahun. Okay, so terpulang kepada saiz budak itu juga. So jika kira budak macam ini 16 bulan, ketinggiannya sudah sampai, walaupun beratnya mungkin tak cukup, belum sampai lagi. Okay, so ini sangat-sangat terpulang kepada saiz budak. Okay, so kita tak boleh cakap sampai ini, sampai berapa tahun you nak guna. Biasa kebanyakan barangan bayi adalah guna berat sebagai panduan. Okay, so kita datang ke travel cot satu lagi jenis, atau kita panggil playpen. Okay, sekarang kita datang ke satu lagi travel cot yang satu jenis lagi, atau kita juga panggil playpen di pasaran. Okay, so untuk jenis macam ini dia ada lebih kegunaan. Okay, lebih kegunaan bermaksud dia sesetengah. Okay, bukan semua. Bukan semua datang dengan kini. This one is called napper. Napper bermaksud you boleh bagi anak you untuk tidur nap for a while. Okay, bukan di size lah. Ha? Size ini terlalu besar. Okay, boleh bagi dia tidur untuk sementara, a nap. Okay, maybe 15 minit macam tu. Okay, so this is a napper. Okay, lepas tu you boleh tengok di sini. This is a changing punya station, kita panggil changing station, untuk kamu tukar dia punya diaper, tukar baju and all this. Okay, so ini juga kamu boleh simpan dan travel. Okay, tetapi untuk this one, dia punya mekanisme untuk simpan dan travel akan lebih sikit. Ini bukan untuk daily travel, ini untuk orang yang travel tapi mungkin satu bulan balik satu kali kampung atau pergi travel ke mana-mana. Okay, so untuk jenis macam ini adalah lebih sesuai untuk orang yang kerap travel tapi bukan hari-hari travel. Okay, so this one you boleh simpan. Bila dia simpan, dia punya size adalah sampai ini, ketinggian lebih sampai sini. Lepas tu dia boleh macam ni flat saja. Lepas tu dia ada satu bag di mana kamu boleh simpan dan letak dalam booth kereta untuk travel. Okay, biasanya ini juga dari newborn sampai ke
15 kg kegunaannya. 15 kg untuk budak yang 3 tahun biasa lebih sesuai. Okey, saya tunjuk. Kalau satu budak yang 3 tahun, kalau budak macam ini 3 tahun, bila dia tidur, budak ini adalah 3 tahun. Okey. Saiz budak ini adalah ikut standard. Okey, ikut standard budak, kebanyakan budak. So bila dia tidur adalah lebih sesuai sikit. Tunjuk. Untuk budak yang 3 tahun, dia sudah untuk ketinggian seperti ini. Okey. Ketinggian ini adalah lebih kurang 96 cm. Okey. Untuk budak macam ni. So untuk play travel cot atau kita panggil playpen macam ini, dia datang dengan dua level, dua tingkat, dua bahagian, dua level. Okay. So ini kita panggil bassinet level. Lepas tu, this is a playpen level. Bassinet level macam ni biasanya adalah sampai 7 kg sahaja. Berat bayi sampai 7 kg sahaja. Okay. Bermaksud kalau berat bayi melebihi 7 kg, kamu perlu tukar level ini ke level bahagian bawah. Okay. Untuk budak yang lebih 7 kg, kamu perlu ke level bawah. Okay. Salah satu kelebihan ialah mesti dia boleh simpan, tapi kekurangan dia adalah untuk kalau budak yang 8-9 kg, kalau untuk orang yang ada sakit belakang ni, dia kena pergi ke level bawah, dia perlu turun banyak. So untuk dia bending, mungkin ada sikit isu untuk orang yang ada sakit belakang. Okay. So tapi itu untuk budak yang lebih 7 kg. But some of the budak yang lebih 7-8 kg, kebanyakan pun boleh duduk. Boleh duduk. So at least bila kamu angkat anak pun tak perlu sampai bawah tu. Okay. So ini adalah beza. This is playpen atau travel cot. Satu lagi. Okay. Okay. Kita sekarang beralih ke baby cot. Baby cot memang kebanyakan dari kayu. Okay. Dari jenis kayu-kayu, kebanyakan ada kayu yang keras, kita panggil hardwood atau kita panggil softwood. Softwood paling popular kebanyakan guna oak. Actually pun ada banyak jenis lain kayu yang sesuai untuk buat baby cot. Okay. So, kelebihan baby cot adalah dia boleh guna untuk budak yang lama sikit. Bermaksud kalau budak tu dia guna kebanyakan sampai 20 kg atau 25 kg. Okay, 20 kg bermaksud budak itu sekurang-kurangnya around 4 tahun atau 5 tahun sekurang-kurangnya. Tetapi juga bergantung kepada ketinggian budak itu. Okay, so salah satu lagi kelebihan cot-cot ini, dia ada 3 level. Bermaksud kamu boleh tinggikan. Ini kita letak level yang paling rendah. Kamu boleh tinggikan juga this level. Okay. Lepas tu salah satu lagi kelebihan baby cot adalah ini kita panggil drop side. Drop side. Okay. Drop side ini boleh adjust. Bermaksud dia boleh tinggikan. Okay. Lepas tu kamu boleh turunkan jika kamu drop side. Okay. So ini adalah kelebihan. Bermaksud bila kamu turunkan ini, kamu tak perlu turun banyak untuk angkat anak kamu untuk cot jenis macam ini. Okay. Jika kamu nak beli baby cot, di dalam pasaran ada kita yang panggil convertible cot. Convertible cot bermaksud dia boleh convert ke mode-mode yang lain kita panggil. Okay. So baby cot macam ini kita panggil baby cot. Okay. This mode ini adalah kita panggil playpen mode. Playpen mode. Okay. Dia boleh jadi kita panggil bedside cot punya mode. Okay. Lepas tu dia boleh jadi mode sebagai baby cot mode. Okay. So dia ada juga lain-lain jenis juga. Some of them 3 mode, some of them 4 mode. 4 mode bermaksud satu lagi ialah dia boleh jadikan di cot ini sebagai macam single bed. Single bed bermaksud ini keluarkan, ini keluarkan, tinggal 2 ini dengan ini sahaja. So dia menjadikan single bed cot. Okay, untuk jimatkan tempat. Lepas tu untuk anak itu boleh sendiri naik, sendiri turun. Okay, so untuk budak yang lebih besar sikit, untuk
single size mode untuk baby cot ni. Okay, so ini adalah salah satu kelebihan baby cot. Jangan lupa subscribe to YouTube channel kami untuk lebih video.